apakah ikhlas? Orang yang tahun baru, orang yang pesta, kok malah yang bersih-bersihin sampah-sampah. Keikhlasan kan tidak harus dikatakan. Yang penting kerja nyata saja. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempugi, saleh sureng, sare batang, saudara-saudara dimanapun anda berada. Selamat tahun baru, 1 Januari 2019. Saya sekarang berada di Taman Arun Palaka, Watampone, tepat di depan rumah jabatan Bupati Bone. Lagi bersih-bersih, clean the city ini. Oke, masih banyak sampah bertebaran dan insya Allah akan kita bersihkan, terutama di sekitaran ini dulu, Tugu Arun Palaka. Kita perlihatkan ya, ini Tugu Patung Arun Palaka. Ya itu ya, kelihatan ya, Tugu Arun Palaka. Oke, kita mulai dengan membersihkan bekas perayaan tahun baru tadi malam. Kelihatan ya, di lorong-lorong buat ini masih banyak sisa sampah. Itu juga dengan di lantai sini. Air yang kalau malam biasanya dinyalakan dengan lampu tembaknya. Itu mungkin saringan air. Ini pompa-pompanya yang mengikuti irama. Itu di atas patung Arun Palaka. Raja Konai Palaka de Der Bugis. Itu pemirsa, tank yang kemarin saya masukkan videonya sudah dicat ya, tapi mungkin belum final, masih mau ditambah lagi atau sudah, karena masih pagi nih, jadi belum bisa terlalu kentara betul warnanya sudah bagus atau belum.
Jalan licin. Anu, habis hujan, jadi licin, harus hati-hati kalau jalan karena ini tehel keramik. Pemirsa, tinggal sedikit lagi ya yang perlu kita bersihkan. Ini sudah tinggal yang ini, satu lorong kot ini, itu yang di ujung belum ya, kita bersihkan dulu, udah itu selesai. Oke, pemirsa Sempugi, Salesuran, Sare Batang, saudara-saudara. Kita sudah membersihkan ini taman bagian tugu ya, bagian tugu patung Arung Palaka di lingkungan Lapangan Merdeka. Ada beberapa bungkus sampah yang kita temukan dan akan kita taruh di tempat sampah. Sebenarnya masih banyak sampah-sampah bertebaran, tapi ya saya sendiri jadi hanya ini yang bisa saya bersihkan. Mudah-mudahan kalau bisa tahun depan Sempugi, Salesuran, Sare Batang, saudara-saudara yang berada di Watampone dan sekitarnya, jika ingin bersama-sama kita diawali tahun baru yang akan datang, kita sama-sama clean the city juga di sini. Atau kalau memang banyak anggota, banyak yang ikut,
bukan saja di Lapangan Merdeka, tapi bisa saja ke tempat-tempat yang lain yang banyak terdapat sampah akibat perayaan tahun baru. Begitu saja ya pemirsa yang dapat saya sampaikan. Salam saya untuk peserta Kelindes City di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan tahun baru ini, tahun 2019 ini, kita mendapatkan yang lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya, insya Allah, amin. Dan mudah-mudahan kita terus semangat untuk mengabdi kepada agama, nusa, dan bangsa. Demikian dulu Sempugi ya, Sari Surang, Sari Batang, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.